Umpamanya dosanya, dosanya raja ahli maksiat
Pertiap umat waktu Islam. Karena dari Nabi Tibi saja syafa'ati li ahdil kabairi min umati. Tang syafa'at esetia ajina kebogian orang-orang sejusana jeraja. Tapi min umati dari tang umat. Jadi lakukan sama nanti ke yang berakhir kawin si ahli maksiat itu. Mentara kiai para ulama ini tak nyentuh ke sama nanti. Karena sama nanti itu fungsinya membunuh kawin si masuk neraka. Kota bu kawin si muda ini neraka ya es es buat sesuatu. Mungkin kiai itu ulama cuma muda itu sama nanti. Itu yang mungkin ahli rusak dia kerja terus. Karena saya kira kira tak kau boleh menghadirkan tak ayat kau umat juga dari semua ini. Mungkin tidak jelas siapa umat kaumnya tulisan ya kaumnya. Karena hadis mereka siapa hati di ahli kabair dan pertolongan yang berakhirnya kemudian orang isi ala putus saraja. Min umati berdasarkan umat ini loh. Dan min mereka saya pengguna maknamu mempunyai makna terbaik sebagian berikapi. Jadi kalau waktu ia berumah dengan dia Nabi mengaku dia budaya, ya kan ngaku buat ia aku kesempatan, ingin dari ia aku kemudian di serawat itu tidak sanggah sambil mati sambil mati insya Allah yang ngantok insya Allah ia berumah dengan Nabi Muhammad tadi. Amin. Bapak Ibu hadirin, saya mau menjanji Allah karena berkajunan gak ditau di etiknya. Karena Pak Saus yang sudah dilanjutnya ini kesan Allah yang kali ini tanda termasuk tanda na orang sebutkan selamat termasuk tanda na orang sebutkan celaka. Jadi boleh menanggungkan mereka dari setiap manusia yang ampun boleh tanda itunya saya yang mulia sebutkan masuk suarga ini boleh tanda na. Saya orang sebutkan masuk neraka itu boleh tanjen. Nah apa tanjen yang masuk surga ini kak? Alam kutuan ini tanjen. Nah apa tanjen yang bukan masuk neraka ini kak? Alam kemaksiat ini tanjen. Cuma tanjen ini kalau tepat merondok tadi tanjen ini ambil dari sini ya. Ya karena banyak sini itu berbakaan dia undung beton tapi tak hujan. Maka aku tak sampai aku nuduhkan nyari ke ikaran panasnya Mbak Hadilku. Orang yang anak mulai nuduh nyari tak ada ujung. Bener? Undung peten tak ujung. Aku nuduhkan bahkan gelap bahkan kebiaran tak ujung. Padahal undungnya tak tanda tak ujung. Aku tak ada undung kari jeneng, kari peten, kari gelap, kari nuduh. Tak ujung tak ada. Tak ada hari nas panas nak era undung belas ada undung sekali tak apa terus lingkaran panas yang tak ada bu boleh caruk kan. Nah apa maksudnya dan jadi dan berbeda kentang jadi dan bertepak berbuntan dia kata tak unik anak kotor nanti kata jadi masuk suatu anak pemaksiat dia kata jadi masuk neraka. Berungki setiap aku kalau masuk surga ayo bang berungki ya si maksiat masuk neraka kalau tidak itu mau maka ilmu Islam si ahli ibadah tak ingin sombong dulu si ala kumaksiat tak ingin putus asa karena mengkira ahli to'at belum tentu masuk surga. Oke itu ini untuk anda diore kan ini untuk anda diore. Terkadang ada pemahaman sedikit, terkadang menurut kumpul Pak Hadir Bu sini kau ini, pakai dari kiai, tak perlu kek nyaman, kiai kan dan menurut ilmu yang dia rajak masuk suarga dari Pak Hadir Bu sini kak, boleh tentang itu dia boleh jawab, ya pun si kiai tak masuk suarga sebenarnya kiai juga ngarep, tapi itu tak berhenti buat dia pun si kiai tak becah, pun si semak apa aja berkor kan sudah akan boleh tak aku boleh sini, kira kumpul ketika bahwa orang itu kalau memang kita mencari jadi kiai tak perlu kenyangan kiai karena kalau yang nak mencari aku sudah itu mencari masuk dalam benda ada itu dia pun itu benda itu mencari masuk dalam benda itu sebenarnya kiai itu betul tak begitu jadi kita sediakan taat pasti masuk suara kita sediakan jen
taat tanpa masuk surga, menjadi amat sia tanpa masuk neraka. Kita tanya, begitu tanya, baik lagi. Keren, boleh mungkin ada kasih pun hadis. Si hadisnya kayak tulis sarangan Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi. Coba gua coba lagi ke Nabi, tadi Nabi aku pusing kan. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah fa yasbitu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَدْخُلُهَا. Saya pun kaji Nabi berdari antara ajunan mereka orang-orang selakuna taat tak tolan ala kemaksiat tak tolan ala kedusa cuna ibadah adikir macam Quran nyembah Allah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah saking dari bagus orang mereka orang ini pun suara kekali sakinan. Saya ter, saya rasa ada sah, kerana tinggal di bawah kusir. Yang berapa dia jadi Nabi? Faya sejuku alihim kita jatuh ton zambian. Kasalakan sejahatan benar buat lekar etonis, ahli suarga. Tapi akar di Allah etonis, emang masuk aswar. Faya manu di amali ahli nar. Kita mandimu, kita maku awam do'or ini. Maka ngelaku ngelakuan maksiat. Anakku ngelakuan si bisa ada tiaki masuk neraka. Faya kukuluha. Bun, saya masuk asal itu tak pasti dia masuk neraka. Padahal begitu dia ada tak teman maksiat, tak pun atau tak berilmu maksud tak termasuk asal itu. King oh, ya pak Allah, tak pun melakukan maksiat, tak pun melakukan sih bisa masuk neraka. Bun, saya masuk asal itu tak masuk neraka. Bahaya tak bahaya? Berselang je. Sabar juga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Ya ada yang pernah sampean jalan dari Nabi. Orang sesepun hari ini cuma ngelakuin kelakuan maksiat tanda kelakuan taat kelakuan dosa dakwanmu hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dirah saking dari juga enggak pernah orang ini saking dari warisan lah hadirin sampai orang ini sesepun neraka kayak sakinan kayak seasta kayak semiter saking dari juga enggak boleh sampai saya masuk Allah kayak semiter tapi sejumpa alihul kita yaitu dari Nabi dan buat kata lihat dia masalah jadi dia kata tulis min ahlis sya'adah ayu min ahlis syafawah nama ahli putri ahli jenaka kata lihat tulis orang yang ahli masyarakat kita kata lihat tulis ahli neraka saya akan menunjukkan dari ahli jenak kita nak kita ambu di dunia kita berakah dia akan aku melakukan si bisa masuk suatu saya berkuduh kan kita burung saya masuk neraka, kita apa bukti masuk suarga padahal kan kita buat masuk neraka yang awal lah kalau bukti masuk suarga burung saya masuk neraka, awal masuk suarga amin bapak amin bapak ini nah. Allah, kucang pada disitu amin amin ya benar benar ya benar karena gua nih operator itu mau na bebas orang ini semua ini bebas orang-orang ini orang yang bebas sih orang mana sebanda mana orang di cianti bebas di cianti sih wah saya terus dengan kau itu akhirnya ngajar masuk surat kebun sendiri sebenarnya. Kalau video tak ada juga ya. Aja oleh dalam bumi yang itu lagi sama. Kalau video tak ada juga bumi itu. Dan pun sudah ada Muhammad. Kem dari hadis yang berapa guru? Paham paham gitu. Bahwa manusia ini kan menjadi ada berburus, mendimbu di nak obat cuba, kok nggak masuk neraka meskipun takdir suatu. Ini kan buat takdir suarga mau masuk neraka. Allah saya ada berikan Quran inna allaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
Allah tak kira warga tak kira zambian tak kira yoga pada tersayurah ke tak kira yoga hatta yubayiru bagi anfusihim kecuali kendi zambian eobati takdir dia kepada dua berada takdir mubaram berada takdir mu'allak berada takdir sisa yoga berada takdir setak bisa yoga takdir si bisa yoga celaka pecah bisa yoga kan? Soki berangkat bisa yoga lancar umur pandang umur sebagai ulama berisi ajabu bisa yoga maka dia mohon aku maka Allah bila kau bila umurna kalian silaki umur kau dah dalam maya iza aja ajab hukumlah istakhiru nasa atau wala istakhirun mohon dapat berkelama tak kiri sana tak kiri sana maju mungkin kasih aku ada cek umur ulama akan dapat lancar umur nikah seiyo dua beli umur apa saja lancar tapi baru karena umur ini pas saya jadi bakun umur yang esenya meras dia anda yang gerak gila maksud tak esenya ternyak ini sudah mulai kajar nih dari bahaya maksud tak umur apa enggak tapi esenya itu tadi jadi padat mungkin padat, apa padat? Keras lagu ini kan berdua bunda ini jadi makinlah umur mandu tapi esennya ternyak itu baru kenyang amin oke, ini lagi kata-kata dari cerita penceramah kori mohon bersenjata Muhammad mohon bersenjata Muhammad itu bisa yoga nih kak sakiin kau sakit jadi rempet jadi celaka bisa yoga bisa biar berada sebab bisa yoga kenapa? Al-maut mati kita yoga dan minta dua aki kawun lina Allah sikama pokono kabiwun lina Allah salam dunia surat dua aki sampian makhli tak mati tak bisa mati kita yoga kabun kutu mati karena pokoknya setelah yoga al-haram tua kau ini lagi moga tadi dokter sahabat dalam benar itu jadi dokter erok ya untuk saya nampak doang yang ingin pusirkan SD kebun mol-mol kau ini setelah ini moga tuan ya nah kemarin setelah ini moga laki bini tak ini moga tadi tak ini moga kan siapa tak ini moga terjaga malam awal bini lu sitar muna awal bini mungkin ya esak bini awal yoga nak cuma fisik sehingga yoga di manusia ya tasnya kan ikutok yoga ikutok ayat burin ada di mana ada yang mulai kan ada kalau aku mau lihat kita tahu saya sendiri anak om ya aku mau jadi burin musim tamu nah kok ini pasangnya ini ada kalau aku nggak mau jadi burin boleh jadi burin tamu dan sudah mudah kita fisiknya yoga hadir jakunnya dibuang, rahannya dipas-pas kenapa mau dipas-pas? Anis saya ke pas-pas dia ego-go, iogo, saya ikutnya pakai pada negara dingus negara sebelah ego-go, saya pakai mirip pakun lake, nomor situ gue cinta luna, pakun tunggu jam minggu kan ayo, dari bini itu kemudian bu saya nomor 2, lu cinta luna kok bisa ayo, dari bini terakhir membeli si tiba-tiba lu cinta luna tak bisa ngandung ayo berarti kok pun nake kan? Tak bisa kan? Ho, kok gak? Kok pun nake? Sampian bukan lu cinta luna ini kan? Lu kita dulu jika ngomong terlalu ya haram kita sangka lu cinta luna mungkin dulu iya ngomong terasa gak haram kan? Aku kata normal ya begitu. Hari kok udah juga ya. Ayo saya mau ya. Aman aman. Tak langsung biar mulai terbagi. Ada pengirahan ya.
Dan mau bersedekah dan berhormat. Imam Ahmad Fisni dalam syarah Arba'in Nawawi itu hajarmu. Apa wajarmu na Imam Ahmad Fisni? Inna man a'mal bil khawatim la kona manusaneka tergantung dimbu di negeri alam dunia. Manusaneka selamat tak selamat tak emang kira kira tak emang kira 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 saya rasa selamat. Saya rasa selamat. Dia tak emang kira. Seibadah, jauh sondan gendung. Seamaksiat, jauh putus asa. Inna man a'mal bin khawatim. Karena manusia jika selamat tak selamat, tergantung dimbu dinda beda yang dunia. Tergantung kemudian beragunan ketika ada beragunan Allah. Sehingga makin-makin ahli doa, makin-makin ahli ibadah, kemun mati ala suya khatimah. Dengan keadaan tak koat, percuma budak beragunan bakun jalankah. Kemun-makin ahli maksiat, kemun budian syaitana. Abadi Allah telah beriman, bahkan asamu la ilaha illallah. Kami Nabi saja menyebutkan masa keluarga ahli. Untuk yakin situ cerita. Dari kitabnya mana juga turnasihi. Ini kitab terkenal ya. Yang hadis ada pun di ulama ikan di takhrij. Ika ini ada akhirnya hadis-hadis maudhu. Cuman makina hadis ika menyejar guna kaji Nabi sebagian. Tapi mun masalah kodoh ilun akman benyi masalah hukum. Hadis maudhu ini akan dilangku untuk motivasi ibadah untuk ajami maksiat. Dan turnasi ini kaya cerita akhir berdasarkan ulama jinin asmanan kiai bersisok. Saya sudah pernah lagi bersisok ya. Ya bersisok ya kan adik santai sakit terkeh pula. Di Jawa Timur tidak ada kiai dan ulama yang punya santri 60 ribu. Ada pondok santri terbesar Jawa Timur saat mungkin ini cuma adik santri Pak Polo telok ibu. Ya bersisok sakit terkeh ibu santri. Tak teman maksiat. Tak teman dalam percuba. Cuma ada kotoran, cuma ada kebagus. Yang saya, yang bersisuh ketika mati ya. Mungkin mau nangang aja butuh. Sampai kiamat boleh nangang, kok ya. Jadi lagi benda jalan mobil ya, kok. Jangan benda. Kon, mau menulis ada Muhammad. Kita bersih sosial santri nak sebisa kebun. Kita bersih sosial teman ala pemaksiat, ala berdoa. Ketika mati yang kalah kali setan, kita bersih sosial ala pemaksiat. Bahkan mati yang kita bersih sosial kaki beriman Islam. Yang berkuat yang berulama, kita bersih sosial itu mata ada suri khatimah. Dan kita bersih sosial kata keluar dari keadaan Allah, bertak etik ke suara Allah. Padahal ulama raja, padahal santri yang masuk suara. Ingin bersih surah selam gara-gara iman dari ikhidu mati hati itu berselam ke amin. Sementara Israel menangkan jing Nabi pada orang kafir kan? Yahudi Yahudi ini kan setelah muncul jing Nabi di masa Madinah yang cek Islam tak anda sampai ke jing Nabi wafat yang ketika ke jing Nabi wafat masuk Islam di Sayyidina Abu Bakar Yahudi ini kan tak ditinggi sekali karena pada hantunya sohapun jika saya musuh Islam dari Nabi yang pun wafat Yahudi ini kebuta Yahudi ini kekuat dengan ke pasar Madinah dikala aku lalu cantik sambil ngemis sambil minta desa saya keluar dari desa tak ku bode-bode kecuali aku coba ke Nabi Muhammad Muhammad kadar Muhammad sahir jakal saja ke Muhammad ya Muhammad sedih Mekah sedih Madinah ya. Aku akan jauh tukang seher buat Muhammad bisa ibrak bulan Muhammad kain tukang seher buat Muhammad bulan-bulan adalah Muhammad kain tukang seher buat Muhammad ajar dan itara undum Muhammad kain tukang seher jadi wajahnya Muhammad itu yang mamur tatung kok berlaki dari panggilan patung sehingga ajak atau Muhammad pernah ada sebelumnya sambil aku cuba aki Nabi Muhammad ke pasar tak buangmu sampai Nabi Muhammad wafat aku tak ambu aku cuba aki. Sabun Nabi Muhammad buat fasih dina Abu Bakar waktu anak meksa ni bapak Siti Aisyah
Betul adalah aku lagi Nabi sekitar itu di Jeringko. Cik pun Siti Aisyah, bodoh. Eh Madina bodoh pasar. Eh pasar, bodoh orang Yahudi buta kuat. Nah aku dah ngemis kebutan yang berlari. Sambil ngemis tak buang mulai sana aku cuba aku Nabi Muhammad. Dari kadi pun are di Nabi Muhammad yang tarik. Kita bisa harapan kebare ini, ini juga ngaki lemah dan cekeren yang kere ini. Tapi oleh nasi komis tak luar, karena cekeren tak pun dikustikan di Nabi. Karena sekarang si Bin Abu Bakar, ini dah waktu si Bin Abu Bakar di pasar Madinah. Ternyata yang asalnya waktu Yahudi ini kan. Yahudi ini tak ingin berkecek Nabi Muhammad, aku luasa. Aku dah lucu lagi sih, masih pada jangka Muhammad, Muhammad Frida, Muhammad Lecek, Muhammad Tukang Seher. Pakun Abu Jabu, pakun Cak Moja, Abu Jumaki Nabi Muhammad. Dengan kabar keadaan dari Raja oleh Jawa Muhammad, Muhammad Lecek Junjak. Di sini nak Abu Bakar Lut, ini kau pak ikat cekat cekat jolong, ambu sih Moja. Jadi jolong itu. Ekai, tahan aja Yahudi. Sampai saya masang roti ke jolong. Sini nak Abu Bakar Raja Lut, tengguna orang yang sebiasa, aku udah punya roti beri-beri ke sambian. Enggak, nakang. Geni, segeri-geri do, oleh berapa hari lo entah, sambian geni rasa, nakal sambian. Cik pun sini nak bakar, ni itu muja geni, jaringan sambian buta tak ni ngale. Lain anak ko, pun saya biasa rasa lani pasan, amit gendu punya palsung itu cekat. Atakan kong gendu punya palsung itu cekat kecolong dia iyo. Punya patin mula ngocak, kaya beriwat tidak iyo. Musa biasa pun amit kendu, atak langkong cek madura, amri tau pak. Ego kina ahandos. Saya nomor dua, orang yang sebelum madura, itu mau cek tangkiki kali tengok. Oh, kina ego cek kendu. Ini ego kibukul nak ikaki, ego tangkapin pangkiki lagi. Ego kuat sama, ini nakal kaki. Saya dina Abu Bakar mula dengan Yahudi. Mula sebenarnya bukan, ya Rasulullah. Terbuka tak ikut cuba akhirat, terbuka tak bisa hidup dan tak anjuran. Terima anjuran sini saat itu lagi telah beramal sementara anjuran saya ikut cuba akhirat. Padahal Yahudi ini tidak buta, tidak ajak kembali sejak di sana. Sampai ajak terang kembali di sana. Mula sendiri nak buat karya dan Yahudi ini kan. Pahatannya sendiri nak buat karya Yahudi. Sampai mau ini. Saya rasa yang sanggup diberi-beri. Sampai. Saya sanggup tidak di sebuah Muhammad Rasulullah. Sini sampai ikut cuba akhirat sehari. Muhammad Rasulullah sini sangat ikut pada gendam, ikut pada tukang seher. Kasih Muhammad Rasulullah, sehingga apa yang saya tak buang kebeli jalan karena apa yang jalan berjalanku. Sehingga yang kita aku menemani jalan Muhammad Rasulullah sini sampai ikut cuma aki. Mungkin Nabi Muhammad ampun saya itu sampai yang berbunta ambu sahabat cuma aki. Sehingga Abu Bakar saya ajar bu, Yahudi ini kebak kerja. Sampian saya, mulai Abu Bakar mertuana. Ya Abu Bakar, bunda kasih mulai ngerti kesalahan Muhammad Rasulullah. Maka tadi mulai raja aja jadi kita berarti bagi manusia biasa berarti akan dibuza nunggu. Mun manusia biasa tak kira nanti ke gua buza. Saksi akhiri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksi akhiri Abu Bakar kembang kaitan muda masuk Islam ada pengiran amin Allah bermuhammad itu berarti akan utusan Allah. Mun beri utusan tak mungkin nanti aku bertingkah gua buza boleh bernikah masuk Islam. Mati dalam kabar dan Husnul Khotimah. Mulai di ini kapir. Cek belcing ke Kanjeng Nabi. Tak masuk Islam betul Kanjeng Nabi di Ordi. Eh mati Husnul Khotimah. Kulit yang serandai dan rata. Juga apa masuk suarga. Kita pergi ke pikiran dari Kanjeng Nabi. Makin dekat akhir berarti ikan bahasa. Sebora. Tak pernah boleh sambian saya dan Nabi. Makin saya mau cahara tak kira bisa. Mumpah dek kulit beri ke abu dari kumis. Mari ku cantik lah ucap. Saya jadi raja juga orang yang saya mau kulit dia sih. Aduh kalau colong jadi biar tak tahu apa anda tahu. Saya nak pun mau jaga penjelama jadi ucap kulit dia sih. Kasih buka kempuran jelek ya yuk. Jadi kempuran gendeng yang putih ya. Ya ada lagi ya boleh. Ada lagi ya. Ada lagi ya. Ada lagi ya. Ada lagi ya boleh. Ada lagi ya. Ada lagi ya. Tapi kamu boleh. Saya ngajak dia kerja aja, oh iya sinyo, dunia dan dia, anak ngering berani kok. Tak tahu ilmu la'am, kejurut ilmu dan jelek, saya ngajak ujian lah, oh iya sin. Insya Allah di mulai yang tarik, ingin bagi buat macet, kita tidak ada jauh lagi. Entah mantau ngasih kok.
Jadi boleh berdengar hijau, ya Allah. Boleh kekir di mulut, ya. Boleh isahkan dua sari yang pula di Muhammad. Rahmat itu pun boleh sebuah akhlak. Ini pun yang akhlak harus sebuah. Harus sebuah yang boleh disahat. Asalnya ngutang, 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 pakai anak nangkong, pakai ikut dengan pahbun. Jadi kita menjadi Nabi Muhammad. Jadi, saya bersisok. Kian bersisok. Santai dan sebenarnya tak kenal maksiat. Matena bulan sul khotimah celaka. Si Yahudi kafir dunia kerana maksiat kafir hati. Kematian asal mula ilah ilah kok masuk surat. Mulai dari pengajian ke arah bukan masa tenang dia. Yang bila kok yang kau nanti fokus bagi maksiat surat. Oh yang berdaya kan nama itu bagaimana berdua sama maksiat atau bukan drama tidak awal. Umpama sampean ingin mandikan tuh harus bukan sedekah. Ya boleh kata aku. Tentu buah. Umpama sampean ingin mandikan tuh, ya pun ini akan akal bila khawatir dan bila kurang macam di budin. Tidak ada yang lain bila maksiat bukan lu. Mari kau banyak susah dulu. Kau dah bukan apa ramah dia tak dokter. Ada apa ramah dia tak bukan yang kerja lagi dah di bawah. Ada apa ramah dia tak bukan yang kelakuan sore. Ya kau hari lama siap bukan yang kerja dengan. Ada tak susah bukan yang kerja dengan. Tak berasa dia bukan kau dah awal bapa berbus. Pertanyaan nak sema dia berdiri ke sana. Bukan lagi kok. Tapi kerja waktu. Semangat dia di tengah mati, itu punya urusan sakit, punya urusan tua hati. Dan punya sebuah sekali ke anda. Kamil suatu hikmat, dua ini Allah. Kita punya orang mati dan depan ke dunia. Waktu min ayin in asa, ina min abdar. Dia punya orang sakit saat ini dan dia tak lemah. Tetapi juga lagi di anak orang makan, dia melaku. Bodeh, bodoh. Bodoh. Bikok. Ya Allah, tak ada orang kita. Gendut-gendut. Dan gendut-gendut tak jumpa orang sakit sarah. Kita lama sakit begitu. Orang ini pun tercek sarah. Takkan kita orangnya apa pun ada tercek dua. Kalau ada tercek nabung ke begitu. Yang gendut lama sakit. Coba lama sakit lah tuh kotor ke begini. Eh, kok ini sakit? Dia tanya punya abu biaya. Si umurnya itu lari lagi. Kok ini sakit? Ah, tadi ampun dia. Saya mau ajinya kau dengan lagi yang kau. Jadi kamu yang mana semak yang kau. Yang semak itu dia sakit. Saya mau cak. Dada nak dada. Kau ini semak dia kan. Jadi kamu tak boleh berlagi dengan kamu. Oh yang kau yang layu. Saya tidak maksiat gendut akan mati atau akan. Saya pasti tuan boleh berlagi dengan dari bang kiri dia semak ya. Tentu. Saya nomor dua. Mayu maksiat gendut. Udah aku akan ngadir atau aku berpusat adikir mati-mati dengan adikir. Hadirin ulama ajarmu matan nas ala ma'as. Manusia ini bukan mati tergantung kebiasaan gak sampai hari ini. Artinya, pun tak biasa adikir, cek ngerti adikir saya dengar. Manusia ini bukan mati tergantung kebiasaan gak. Ya kan tuh hukum akal haus gak. Pada orang ini kata, leh mulai beri mas kita, kita mati emas, karena pun tak kiliosong. Bener? Oh, kalau ke masjid kak. Pernah yang main masjid, pembunuh mati masjid. Pada dia saat dikir berhari mati, pembunuh mati dikir hari. Artinya pembunuh berhari mati, ada pilihan boleh. Kalau mati yang berkus, kalau yang berkus karena umur dari pagi. Kalau mati tak maksiat, pun maksiat apa? Ambul hari ini. Buru lagi. Kalau aku yang bilang berkus, to'at, berkus, to'at, berkus, to'at. Maksiat sekalian. Pak, mati dia kemudian maksiat. Ingat ya hari ini, nanti gak boleh berserang. Mengenai alam kotor, aku boleh berlagi dan sentuh. Tapi itu aja. Tak kok kita ini kotor apa lagi saya kerap. Mengenai apa maksudnya? Pemurung, hari ini pemurung. Tak kok boleh berlagi dan percuma berapa alam kotor agar-agar amas yang sekalian tengok di akhirah mati cuma cuma. Tidak boleh kasih lama saja. Mun biasa dikir, insya Allah mati nak dikir. Mun biasa ngaji, insya Allah. Ngaji ini, ini mati ini juga ngaji. Makan nas, ada mas. Mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Jangan terikut kusmul lapor tak kukus. Eh, tak usah mati kak. Kuri sering aku mencoba untuk pengajian. Nyecit, kuku dengan sambian. Nyecit. Si keluar dari lesan tergantung saat biasa. Karena orang boleh sekolah dulu mau. Nyecit. Tergantung saat kebiasaan. Orang pun hati dikir, hati ditepak. Apa? Apa? Nah ini kelas
itu tak habis adik dia ke pihak kira kuat dia terus pak baru dengan dan terus pakai kerembung nak kan Lah gila. Kenapa kok begini minta pula? Kalau mau ada apa enggak? Mengada. Tapi dia boleh suruh pengadilan. Kecuali kalau itu buat ada kotoran tadi. Kalau yang buaya ada kemaksiat, tetap dia boleh. Ada dia boleh. Dan cerita Allah yang selam. Amin. Cerita Allah yang selam. Dengan terkasih saya tidak boleh berkandungan kecuali asalmu iman berkislam. Dan terkasih saya tidak boleh berkandungan alakot-alakot berkus. Amin. Allahumma. Amin. Bertunya. Siapa saya ambil? Jadi ini tujam. Kenapa saya ikutin diri? Ikutin diri apa yang boleh? Aku mau jadi perhubungan lah. Ketika ilmu tidak boleh jadi artinya innal a'lam fil hayati maka dari Allah ibadah di dalam Al-Quran fala tamutunna illa wa antum muslimun sehingga cek mati sampai sehingga cek mati yang ku sampai kecuali di dalam kategori ilmu Islam agamana iman na isi ku mati sehingga cek mati yang mohon Allah kecuali di dalam kategori ilmu Husnul Khatimah dan terhusnul Khatimah Rasulullah. Jadi insyaAllah Husnul Khatimah. Amin. Karena ayat di dalam Al-Qur'an sibogah Allah wa man ahsanu min Allah sibogah di ulama ya te sibogah mereka keimanan sehingga Allah sahabat ya te dan kaum lagunan seiman ini tak kempang enak seperti gula gula lagunan toik jaga boleh jaga boleh jaga tak ada kempangan kok iman ini insya Allah iman ini cekak sampai ke akhirat insya Allah cekak sampai mati insya Allah tak kering ke rumah Allah keng toik jaga seindeng kalau cek lantor dalam puan maksiat kalau cek lantor nafsu kata boleh berlakunan sehidupnya kalau mati boleh boleh bermula kalau mati dan juga boleh celaka boleh berlakunan boleh berlakunan tak dintok ada kontrol resep kontrol resep mula boleh kebangkan awal bisa kontrol resep ada kontrol resep dan boleh berlakunan jadi mula kalau boleh cokok boleh berlakunan kita cokok terga Allah yang selamatkan amin es bertung ya terima kasih. Nomor 2 manusia salah mengikuti hurungan tergantung di bumi dan berdaya dalam punya ini mengacu dan kerja guna ini mengakbat fisni indah makam dan bila khawati saya nomor 2 selamat kak dinto tergantung betul dan ada yang berdaya dalam akhirat orang juga betul ya saya nomor 2 tergantung betul dan ada yang berdaya dalam akhirat ikat dimma dan ada alam akhirat alam kubur. Cepat saya kencing nabi saya cebu. Cepat buat cebu nak kencing nabi. Kencing nabi ada cebu sini kan. Ana inna al-qabra awwal wa manzilin min manazil al-akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aysar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Ana inna al-qabra jaga'in innal qabr sa'unkun baburan awal manzilin min manazilil akhirah awal tempat dari bangsa penampang tempat akhirat kuburan ini kebenaran akhirat tapi awal akhirat itu orang dari kuburan zaman salimah minhu pas era saus orang seselamat ilmu kubur tadi sama abadahu aisar maka ia akhirat kemudian cungkan pangan artinya bertambah sosial tapi sama lam yanju minhu pasera saus secelaka ilmu kubur sama abadahu asar maka kemudian cung nyiksaan boleh kemudian cung melaratan boleh kemudian bekal masuk neraka kubur ini ke orang selam betak selam ke kau boleh berkandungan ini kasih kerasa ya
Anak pak? Oh bulan itu bulan taafi status. Saudara, kalau dia sini cang ringkaran karena sini baca ustad, kalau dia sini baca ustad cang orang, si ustad ringkaran bahasa, mungkin gopur pensiun ustad. Kulo dengar tega era mereka tahu ono. Alang kongkan. Bule kak jawab, ya cak ring bule ustad. Mereka terakhir menyerahkan tak kira nyerahkan, nyerahkan Ustaz yang ngore enang kan kekobur tak usah ada kekobur kan ini bekal-bekal enang Ustaz ikan ke Ustaz ikan tuun lebar ngore nyerah-nyerah dia bakal bekal terkepe dia buat yang lembut kan ada belum tak suka saya pukul ini mah ya. Jangan-jangan belum boleh mau bisa ke. Oh ya, nanti cuci itu pukul lagi ya. Pukul lagi yang pinggir, cuci kan gantung. Pak ada kok tak bisa nambil. Oh bulan kita bahaya, tak tahu kita di orang tadi. Mungkin andi jabatan tak awal ber, cak mungkin ustaz tak ngerti awal ber, cak orang andi ilmu tak awal ber, kau tak tahu cak andi ilmu tak tahu, cak orang tani tak tahu hati, cak kau beri andi pangkat tak tahu, cak kau orang yang andi jabatan tak ngerti, kau beri kau beri kena orang pinter, kau beri beri kena orang soki, kau beri beri kena orang andi kabar kau di masyarakat, kau beri beri kena orang alim. Kau boleh tak kerja? Budena, si tiga tiga hari ini tidak kau berakhir. Kau pernah jadi nabi tidak? Tidak kau berakhir. Esoknya kau boleh. Abi dari alif farid aku ganggu akan dengan kau boleh. Ya kau baru. Ada dari mana lagi jadi nabi hari ini? Hari ini fatih waktu bin Rasulullah. Bukan jadi tuan di Anwar Fadl. Bukan Mun Hasan Mun Hussein. Kau boleh. Kakek tahu ya. Siapa saya pasal lagi kakek? Ada si tiga tiga kau boleh. Kau pernah jadi nabi kau boleh. Raja Sayyidina Ali kau bulan dan sepenuh Hasan bin Hussein sedangkan berziarah inna fil jannati narun dilaban li Aliin wa Hasain wa Hasan pergi lagi tak tahu di ibu nih kawan Rabu Rasulullah Allah Muhammad yang dijamin selamat Ummul Hasan Ummul Hussein yang sebut Hasan Hussein juga jadi saya ingin menggunakan bahasa dalam bahasa saya ingat jadi danyata kau bulan saya ingat jadi kepe ya ada Siti Fatima saya ingat jadi dihuni Siti Fatima hadirin kalau pun izin Allah jadi lepuk purnya kepada suara saya sampai ekem kira kau bulan ini kan ini lebih ke suara ya kenapa dia pernah jadi lepuk pur ma ana murdi'u fi nasabin wa la hasabin wa la malin wa lakinni murdi'u man kathura hasanatu cipu kuhur benih kena orang yang dipangkat benih kena orang yang diperajat benih kena orang yang diilmu benih kena orang yang dipunya cipu dia kena orang yang sebenarnya amal bagus sahabat aboli kona amal bagus pakai tani sahabat kona amal bagus Ina apa boleh jadi ustaz yang muntah nanti amal ke ustaz dan sobatku hadirin siapa masuk asyidi Fatima siapa masuk asyidi Fatima kau bulan di ada bercerita kan pernah boleh kau bunti mai kau bunti mata itu kau tunggu di mana bunti ada ke bunti mana Bapak Muslim Anda Muhammad. Amin. Bapak Muslim Anda Muhammad. Amin. Ini kesesan. Jadi makanya kita cuma Uli Yasin kepada Angkari Ibn Al-Kar Al-Muqarro Al-Fadli Al-Maniyo Al-Tohol Al-Zain Ah, kebetulan
Ada tata krama cara mendampingi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kudu sing bedek pai mandani maka langkung. Mun entar kau ing krama, jangan langkung cekan jeung sedoyongmu. Mun jadi kakak ing maja, ne? Kok bisa mati enak, ne? Enak. Ah, kalau kita ing maja. Nah, kita ada tenggelam kok mau udah. Ketegeran. Jadi ini saat-saat yang sangat menentukan. Mengana di ulama mendasarnya orang seperti mau sepertama sediain air. Sambil sediain air. Sebagai bentuk tarakum belis sesuatu itu oleh generasi asin arjun oleh sesuatu mau mereka cekon ulama daripada boleh kalau ini ayin sesuatu tidak tadi maka ayin kasih yang untuk kita belis arjun lagi jadi mas sebagai bentuk tarakum sejai ayin terus mungkin bisa masuk ayin kali ayin tak masuk aja mas terus oh penerika kalkin akan disekat pun di kenyang Nabi lakilu wata pun di kawli la ilaha illallah terkini kan bangun di sajaku dan jangan kelak pun la ilaha illallah kau kan pertengahan di la ilaha illallah kau tak mari dan pertengahan tak pekel kau kau mati nanti ngapir kau dan artinya dan juga kau mati la ilaha kau mati kan artinya dan tak berkini kan jadi kau kau mati nanti juga Asyik Ismail Usman Azim Al-Imani menyatakan menurut orang yang terkini dalam la ilaha illallah semangatnya kamu tidak ada ilah ilah Allah ketertanya anda yang tahu kita mari pak mati pege apa yang itu oleh saja bula ilah ilah Allah kami dan secara sempurna bukan pege bila si mati itu oke pege jangan macam ini mereka senyaku ngadep ke diri bukan kem berapa la ilah ilah Allah Cerita dong, ini kasihan buat kita. Kita akan baca Yasin, surah Yasin. Anak ini akan baca Yasin. Beri dua manfaat. Sepertama, terlibat fil akhirat. Nombor akhir perasaan senang kasih mati tentang akhirat. Karena Yasin ini kah ibadat tentang akhirat. Jadi si mati ini mengerti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin inna nahnu nuhyil mauta sa'unguna shay'in qadirun Allah nuhyil mauta ma'udhi ulim mati wa naktubu ma qaddamu bani jama'i ma'udhi tapi sadaya amin namun la'amunan itu oleh sadaq sejidya sampai kemudian orang ini dikaitkan Allah itu betul lah
قطة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba. Kitabai gitu jadi tidak kira Pak. Ibu gua udah goreng-goreng selfie. Saya mau di boleh. Ya wailana. Ma li hadha alkitab? Kitab apa ini ya? La yuwathiru shadiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ini maka dia boleh raja ke ini, dia boleh skapi jatuh ke empat kelakuan raja kan sampai orang yang memang dionjengan dia dia orang kali ini dia orang yang ketin berubah itu tak pakai kerbua sampai aja dia tak enak dia nah itu pakai ketong yang gigi itu orang dia sekat kamu lah ketong yang gigi gak ada mau saya ketong kerbua saya dulu gak ada dia sekat kerbua banyak. Rumah punya orang yang mengulakan berarti saya ngaji dengan mana yang ngerepon maka mengulakan hadirin hadirat muslimin muslimat mana yang ngerepon saya yang mengulakan Tuhan orang yang agak untuk kong kesempatan di saya kong kesempatan di bagus usaha apa bagus hadirin tidak ada cara yang boleh benar-benar saya mati ya asal iman Islam. Saya terbelum asamu lagi hari ini. Cara dia berulang, terhempang dia sana dikir. Karena selesai ahli dikir ni pak, desa ni kejukan saya di bermati ahli dikir Allah Mulia. Nanti bukan bagi malam ini. Saya nombor dua, orang Islam yang tergantung ilmu kopu, mangana. Orang yang tahan panas, ini kamu menerima, di erbu di tengah air malam. Karena berjabu dari Imam Ahmad Ibn Hanbal salah satu riwayatnya bahwa orang mati ini kan yuftaluna fi kuburihim sab'an. Orang mati ini kan hadirin selama ketongare ini kan terpani fitnah kubur pahala jambu dari ulama selain as-sadaqatu ba'da dafni yang berkata waduhan ila thalathati ayyam as-sadaqatu fi thalathati ayyam yang berkata waduhan ila sab'ati ayyam. Mayit yang berhati tak bisa dan ajak orang dan jernak ajak dengan mayit sampai keluar mayit yang selamat sampai keluar keluar bisa dan ajak boleh selamat sampai di tengah pahadat dengan makanan panas dan setiap tamu yang berdinas seperti tiap tamu yang kaya jajan dan kebahagia kasih beli belum biasa entar benih kasih sedang karena si mati sampai biasa entar takzirnya udah mak ibu beras sombong nanti kan orang sini kan di musibah sombong beras di sambian. Mengirim nasib dan dikorupan orang benih saja kan saya mati lain maka dia mulai saya awak wah betul ibu kalau oleh saya ini Allah tapi ini kamu di kantor itu sebenarnya kelau oh nah kelau kamu salah sini yang dikorupan mati ini bertas beli ya di gunung. Kau pergi ke apa di bekas ni ya? Kau tak tengok luar habu itu tu, berdebu sedek. Berdebu, kan berdebu sedek tu leh. Berdebu sedek, berdebu juga. Berdebu kan pak muda sekian tu. Ini sebenarnya muda. Masih boleh muda kan sebelum dah sekian banyak apa? Entar kali mak ini lagi bapa muda. Nah, PDK punya kantor itu sebenarnya ijo bu, seperti itu. Tak mahu saya ada mengangkat. Jadi kalau ada yang berkurang kerja, kerap bu, pakai dia. Acara ni bukan ada di dalam. Lepas. Ikam ibu Haji Zubaidah, Haji Ahmad Yasin, Mas Muksin dan satria tangan. Ada ramak ini, itu bila ini, kalau ini dua lah. Tentu, itu tak ada. Sama dengan Tepo. Ya, ini juga boleh saya. Sama aku tak ya, ini. Ya, ini. Aku tak punya itu biaya. Tak ingin mada sampai tuan rumah ini pancur dari ingin ini boleh digelengkeng, boleh dicang, boleh diberkat. Mada ingin mada tuan rumah ini lagi beli emni kebeli bali om ayah katira. Benih ini ke urusan dunia benar kita biar efek ke seluruh kompun.
karena orang ilim kofun yang kamu selamat di akhirat Tuhan mengorban ke erbu kofi ilim kofun anbarfun sampun seke karena itu nangken erbay edua aki salam amin Dari urusan edukasi, dari urusan sederhana, orang boleh bersampai kita uning alam berzer. Saya alam berzer yang kalau kolokan, boleh ekor. Dan kita jadi orang kabir kalau kita berlaku hari kalau kolokan. Ya ahli ya akali dia dan segala diana, maka semua amwalana harga dari kum yang ada di dalam kuruna, irhamuna, wala tadkhulu anna qabla an tasilu bisana, au kama qul. Kakek saya ambil lagi di bawah naja, kakek saya gerakkan je, kakek saya cepat je, dari saya akan kau semangat je ya. Fa inna nafi husnul tawi, engkau yang berdiri dalam berdua tak remare na, kakek lu setia lebu keras, kakek saya setia lebu cepat, engkau ada keris sejauh, tidak aku nak sudah kok, ada terkait, ada terkait, alhamdulillah aku keluar, waktu ini memang. Kini kesedarkan ika, dari nabi semua pun. Irhamu mautakum bidu'a awis sodako. Kan ini saya ingat ini. Cara nisar bidu'a tuan awis sodako. Sadar kaya kita hantu bahwa boleh benar-benar nisar. Mafhumnya bukan mantuknya ini kan. Mafhumnya mungkin sadar kaya orang saya beri kesalahan. Amin. Ya aku gak mengajar, gak mungkin orang yang kita aku bilang ke dia. Mari aku mau jadi Odi. Ini gak kayak ngapin ya. Mau fokus, coba yang gak ambil kok. Kamu gak termuli. Ini gak termuli. Mulai ke sekolah kan apa? Siap tuh bisa ke sekolah. Apa 11? Siapa yang bersebelas? Siapa pun sampai bersebelas? Siapa pun sampai bersebelas? Bentek bersebelas sebelum kita dia ke bandar sana. Kita dia ke terlit. Bila kita dia yang ini, jadi ada lah ada yang berhancur lagi. Jadi kita terlit. Kalau kita terlit, marina menonton kita nanti ada ke peraturan. Disimpan di lemari besi, tidak ada kata-kata yang salah.
jangan laporkan sama pak polisi. Bahkan sekolah ada tidak? Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di karang panasan ada danda pirang, saya siap menikah lagi. Sekolah sudah siap bila lagi? Sekolah lagi? Bu, bila ke kopi asal di rapor, aku sekolah lagi buki. Ya, sekolah lagi berbeda. Juga sudah ada pembawa kemuliaan kita. Sesuatu anda indah-indah anda astagfirullah wa atubu ilaihi. Hadal Allah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulita wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi wal haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hadda batihi wa nikahihi al-azim. Allahumma taqabbalna arsul salamana ta'alna wa ta'amilna fi hadha al-matan wa ma tasaddaqa sahibul haja hadiyatan wa rasulatan wa barakatan shamilah بحضرت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببه وخصوصا إلى حضرت المرحوم بمقصوري بقة الرشيد ورسوله وأبد سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه عند القبور. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره رهوة من رياض الجنان ولا تجعل قبره قفرة من حفر النيران. لا تعذبه وادخله الجنة مع الأنبياء. اللهم إن كان محسنا فزد في حسنته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما أملنا وما تصدق صاحب الحاجة حماكا وسترا وفداء ونجاة وسلاما له من النيران. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور. فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. واختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya bahagia, maka berakhir pula acara pada malam hari ini.